Ya Allah, ya Tuhanku, semoga hari ini menjadi hari terakhir aku dan Haris hadapi masalah ini. Insya Allah esok akan menjadi hari yang baru untuk kami berdua. Aku bukan prima donna, aku bukan juga diva. Aku biarkan mereka berkata-kata apa saja. Jangan, jangan kau terburu-buru. Jangan, jangan pandai menghukum. Diriku. Yeah, so cute. That's good. Hai, semua puan di sini. Apa yang penting sangat? Kalau ya pun, duduklah dulu. This better be good, okay? I dengan Lisa paksa cancel our facial appointment just to be here. Nurul. Nurul kata Nurul ada bukti yang menunjukkan Nurul tak bersalah. Mana dia? Pak, boleh tunggu sekejap tak? Kawan Nurul dah undur Wira. Hai, ada pula orang nak datang ke? Tak serik-serik lagi nak masih berlakon? Look, Lisa, I think we better go lah Lisa. Buang masa je. Kalau dah salah tu salah je lah. Ngaku boleh? Mama, buka mata Mama boleh tak? Suspek utama bukannya Kak Nurul. Tapi tu lah, orang sebelah Mama tu. Kali ini aku nak kau ceritakan hal yang sebenar, okey? Aku dah tak sanggup menanggung dosa. Janji. Yelah, aku janji. Aku janji akan bagi tahu hal sebenar. Okey, sampai masa. Siapa ni? Apa pula semua ni? Ni bukti kami, Mama. Diorang berdua ni. Mama sabar sekejap. Biar diorang explain. Ashraf? Silakan. Okey. Mula-mula sekali saya nak minta maaf dengan Tan Sri keluarga semua. Jadi sayalah yang akan bertanggungjawab dalam hal menyebarkan gambar-gambar Nurul dengan Haris dulu tu. Wait. Apa cerita ni? Eh Nurul, kau bayar siapa pula ni ya? Nak mengaku kesalahan kau? Puan Sri, apa yang Ashraf cakap tu betul. Saya dibayar oleh Ashraf untuk tangkap gambar Haris dengan Nurul. Tapi dia yang sebarkan. Kalau Puan Sri nak tahu, Nurul memang tak ada kaitan langsung dalam hal ni. Habis tu? Yang hari tu kau tunjuk bukti tu, gambarlah bagailah apa benda ni? Ha? Masa tu memang saya perlukan duit dan bila saya bertemu dengan Elisa, dia janji nak bayar saya kalau saya tolong dia. Oh, sekarang ni kau nak cakap Elisa pula yang bayarlah. Ha? Elisa, apa soal ni? Lisa lupa lah aunty. Ni, Lisa dah janji dengan Mami nak jumpa dia. Lisa balik dulu. Bye. Ni, stay Lisa. Esok-esok boleh jumpa Mami. Okay? Nak tanya ni, kau buat ni dapat apa? You salahkan your mom, eh? Your mom yang sebenarnya yang suruh I pikat you, rapat dengan you, goda you. You jangan nak salahkan I seorang. Lisa? Ya. Yeah. Memang aunty suruh Lisa dapatkan Haris. Tapi ini bukan cara dia. Sudahlah, Kirana. Semua ni salah awak. Awak dah tahu kan Haris dah kahwin? Ha? Suruh Elisa goda dia buat apa? Nurulkan menantu kita. Tak malu ke? Perempuan macam ni yang awak nak jadi menantu kita? Ha?
Elisa, I think you better leave now before I call your father and beritahu you apa yang you dah buat. Go now. Saya nak minta maaf ini atas apa yang dapat. Saya tahu ni semua salah saya. Betul. Lain kali kena fikir betul-betul. Tahu kan? Dosa fitnah ni amat berat. Saya yakin Haris dan Nurul boleh maafkan saya. Pasal ni kita orang dah lama maafkan Ashraf. Dan harap-harap benda ni berhenti kat sini je lah. Jangan ulang lagi. Terima kasih. Yalah, Tan Sri, kami ni akan bila kena berasa dulu. Saya akan angkat apa ajar ni baru ni. Sekejap. Saya tak boleh terima cek ni. Eh, jangan macam tu. Nurul dah beritahu saya pasal masalah awak. Dan kita orang sepakat memang nak tolong mana yang mampu. Tapi jumlah dia lebih daripada hutang saya. Ambillah cek. Awak perlukan modal kan? Lepas awak nak bayar hutang awak, awak boleh buat balik bisnes. Terima kasih, Nurul. Ya, okay, Tan Sri. Kami terpaksa beransur sekarang. Assalamualaikum. Salam. Nurul, maafkan Mama saya. Mama banyak sangat buruk sangka pasal Nurul. Ah, Nurul tak pernah marahkan Mama pun. Tak pernah kecil hati Mama. Nurul tahu Nurul bukan menantu pilihan Mama. Kita semua jadi mangsa keadaan. Tapi Mama dah banyak susahkan Nurul. Asyik cari salah Nurul je. Ma, semua benda dah jadi dah, Ma. Yang lepas tu kita lepaskan je lah. Kan, kalau benda macam ni tak jadi, sampai bila pun Mama takkan tahu perangai sebenar Lisa, kan? Itulah cakap Papa. Mama ni tak terbezakan antara kaca dengan permata. Takpelah, Ma. Benda dah jadi dah pun. Semua adik kemal, Ma. Kalau semua benda ni tak jadi, kita pun tak tahu macam mana perangai sebenar Elisa. Bukan Mama ya, sayang. Nur tak marah Mama pun. Hello. Ya, Pa. Papa harap depan ni Alung kena bincang baik-baik. Jangan cepat mata. Dengar dulu penjelasan. Ya, Pa. Hari itu pun Mama dengan Elisa beria sangat nak Alung ceraikan Nurul. Alung pun segabut, tak tahu cakap apa. Alung kena lebih hati-hatilah. Ya. Jangan biarkan orang rosakkan rumah tangga kita. Tanggungjawab kita, kita jawab sendiri. Papa nak naik atas. Tengok Mama. Harap-harap dia dah insaf lah. Ha, ya, Ma. Okey. Hey. Morning. Morning. Kenapa awak tak kira saya? Tak apa, ingatkan dah siap semua orang kejutkan. Oh, maksudnya kalau dari dulu macam ni kan bagus. Hei, dulu tak sweet lah? Tak sweet langsung. Macam harimau. Hei, harimau sweet lah. Tak, garang. Jom. Siap. Hei. 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 Kenapa ni? Tiba-tiba macam ni? Rasa macam nak muntah. Muntah?
Kenapa? Tak tahulah. Salah makan kot. Salah makan? Kita makan tempat biasa je. Bawa okey je. Bawa okey, bawa okey lah. Saya tak okey kan? Abang ya. Bising. Bising apa? Abang tanya lah. Kau tahu ke kita pilih naik jam? Suka hati abang lah. Dah? Saya nak rest lah. Breakfast nak? Apa mau naik atas? Tak nak. Kau pergilah makan hari. Siapa diriku? Siapa diriku? Doktor, betul ke apa yang doktor cakap tadi? Ya, betul. Tanya. Kerana kandungan puan dah berusilan. Doktor, saya nak tanya. Rutin kemenjak ni dia macam muntah-muntah, lepas tu pening semua. Kenapa? Itu normal. Kerana biasa, Cik Aris. Dalam tempoh 3 bulan pertama ni memang dia kerap muntah-muntah, loya-loya dan cepat penat. Oh, okey. Dan apa yang boleh dibuat? Boleh saya buat? Jadi tak perlu bimbang. Bagi wanita yang mengandung kali pertama, di peringkat awal ni dia memang macam itulah. Dan apa yang perlu Jadi buat? Kena pastikan dia banyak rehat dan jangan buat kerja berat. Oh. Oh, itu je. Maknanya abang kena lah cari pembantu rumah baru. Kan? Saya jadi bos rumah lah. Okay. Hello? Nurul? Ya, Pak. Nak cakap apa ni? Mama sampai kena cancel tak meeting Mama? Anu, kalau jemput kita datang ni, mesti ada cerita besar. Ha, apa dia? Ha, sebenarnya Alun rindu dekat kita sebab kita sekeluarga dah tak berkumpul sama. Kan? Kesian ada kakak Nurul duduk rumah seseorang. Alah, kesiannya dia. Eh, Alun, cepatlah nak cakap apa. Okey. Kumpulnya kita sekeluarga pada hari ini, Alun nak buat pengumuman bahawa bahawa Nurul mengandung 6 minggu. Serius lah? Alung, Nurul. Tahniah ya. Semoga anak yang dikandung ni akan merapatkan kita lagi sekeluarga. Amin, insyaAllah. Okey. Sebab Alung dah bagi berita gembira kan, Kak rasa pun kan nak bagi satu pengumuman juga untuk Mama dengan Papa. Oh, kita ada dua pagi ni. Macam mana nak mula ni? Macam ni lah. Okey, macam ni. Kan sebenarnya Mama kenal Iman kan? Kenal? Okey. Apa dia kan? Banyak sangat sebenarnya ni. Kan? Okey, tak apa. Biar Zara yang bagi tahu. Sebenarnya, Angah dengan Iman bercadang nak kahwin. Wah. Kan? Mama dengan Papa tak kisah ke kalau pilih Iman? Eh, of course Mama tak kisah. Tapi ingat, jangan perangai macam Lisa. Eh, Lisa bukan Mama punya favourite? Kawan-kawan Mama punya favourite. Best friend. Okay, tapi nak kumpul sikit lagi. Memang tak kisah Mama Papa tak kisah. Papa tahu anak Papa pandai pilih pilihan hidup sendiri kan? Kan tak, beritahu dia lah. Saya relax lah dulu. Kenapa kita menung? Nanti awak akan sibuk lah ni. Yelah, mana tak sibuk dengan nak timang menantu, nak timang cucu, kan? Itu kerja awak. Saya nak tengok je. Zahra, pengumuman? Saya tak ada pada awak. Apa, dia tak ada? Ha? Ni pengumuman bila? Tak ada apa-apa. Sendu tak ada pengumuman. Bermimpi terlukis dalam hayal the
tetap aku tunjuk setia. Biar waktu terus berlalu, hati takkan pernah berhenti menyanyikan lagumu, membaca puisimu. Selamanya aku rindu. Biar hujan yang turun membasahi jiwa ini, ku tetap setia menanti dirimu. Karena cinta ku mampu mematahkan sepi. Untuk saya. Untuk sayang. Alah, susah-susah je. Terima kasih. Sini. Baby. Sayang, cepat. Masa tu lagi. Apa dia? Tutup mata. Cepat. Tutup mata. Aduh. Apa lagi? Ha? Belum. Okey. Kau dah. Kau ni sayang. Ni untuk sayang ke? Abang beli cincin ni sebagai tanda terima kasih. Sebab sayang susah payah sabung nyawa untuk melahirkan si kenik bawah tu. Terima kasih kat abang juga sebab selama ni jaga saya, masak untuk saya 9 bulan tu. Tak apa, tak kisah apa balui. Training kan, dia pun lagi 39 ni kan, ni baru satu. Kena mula awal lah. Jangan, nak tidur lah, biar saya rehat. Kalau bangun pun tadi rehat pula. Okey. Kau nak rehat sekali? Nak apa tuan? Nak ke? Tak. Siapa diriku? Siapa diriku? Lego. Nak buat sekali boleh? Boleh. Okay, jom. Nanti buat. Mama mana? Mama dalam bilik bayi. Mama tak sihat. Mama muntah. Mama tak sihat. Mama tak muntah yang tadi. Okey. Macam ni. Papa ni atas kejap tengok mama, lepas tu papa salin-salin baju, lepas tu papa turun bawah buat rumah dengan Adam. Okey? Okey. Yeah, hey.
Kalau cakap saya tak sihat, muntah-muntah kenapa ni? Saya tak apa-apa lah. Tak apa-apa benda ke. Jangan aku dah sampai muntah-muntah tu, jom kita pergi klinik jap. Tak payah. Jom, kita pergi klinik. Tak payah. Kenapa? Nanti lagi 9 bulan sakit saya hilang. Ya boleh. Sini. Cepat. Main Lego. Kejap lagi kita sama Lego. Ni Papa nak tanya. Adam suka tak kalau ada adik? Laki ke perempuan? Laki nak perempuan tak nak lah. Rimas lah. Sikit. Tak suka kalau adik perempuan? Alah. Satu kena tengok lah kalau perempuan. Kena buat lagi satu. Abang. Ha? Mana? Mama dia sihat lah. Dia bukan tak sihat tadi dah. Dia sihat. Cuma Kau jatuhkan ku.